Shut up and sit down. Hyundai Kusto 2022 resmi melantai, harga 350 jutaan fiturnya lebih keren dari Innova Venturer. Setelah sebelumnya hanya diperkenalkan dengan foto-foto digital, Hyundai akhirnya secara resmi memperkenal Hyundai Kusto 2022 kepada publik Cina di Chengdu Auto Show 2021. Di booth Hyundai mobil ini dipajang paling depan, menunjukkan bahwa mobil ini sangat penting dan ditunggu kehadirannya. Wajar mengingat mobil ini merupakan mobil MPV pertama dari Hyundai Beijing. Kusto memang cuma diproduksi untuk konsumsi negeri Panda itu. Padahal kalau masuk ke Indonesia, ia akan jadi lawan tangguh buat Toyota Kijang Innova. Apalagi harganya tidak semahal Innova Venturer yang menyentuh setengah miliar. Dimensinya juga mirip dengan ukuran panjang 4950 mm x 1850 mm x 1734 mm. Fascia depan khas Hyundai masa kini. Kusto memiliki tampang depan mirip dengan kakaknya Tucson yang telah hadir lebih dahulu. Hyundai menyebut desain ini sebagai parametric dynamics yang akan membuat mobil semakin atraktif. Lihat saja LED DRL menyatu dengan grill depan memberikan kesan agresif. Di bagian bawah bumper ada lampu sein yang menggantikan tempat fog lamp sama seperti Staria. Ada juga tulisan Kusto di list chrome bagian atas grill. Bagian samping paling jelas terlihat adalah desain gabungan antara SUV MPV dengan tarikan garis tegas di fender dan penggunaan bodi plastik hitam di dekat roda. Velg Kusto berukuran 18 inci dan hadir dengan desain kipas dual tone hitam dan silver. Pintu penumpang menggunakan sliding door secara elektronik yang bisa dioperasikan melalui remote kunci. Kemudian di belakang, Kusto memiliki tampilan yang sedikit mengotak dengan desain yang mewah melalui penggunaan lampu rem yang memanjang dari kiri ke kanan. Lampu sein dan mundur sengaja diposisikan agak ke bawah dekat bumper bergabung dengan reflektor mata kucing. Logo Hyundai dihilangkan dan diganti ejaan agar terlihat lebih modern. Secara keseluruhan, Hyundai Kusto terbaru ini memiliki desain futuristik dengan tampilan gabungan SUV MPV. Menjadikannya spesial dan jauh beda dengan MPV medium kebanyakan.
Interior mewah dan fleksibel. Masuk ke bagian interior Hyundai Kusto 2022, kesan futuristis masih berlanjut. Penggunaan layar infotainment 10,4 inci yang diatur secara vertikal untuk mengatur semua hal membuatnya seperti mobil konsep. Hal ini karena Hyundai menginginkan desain interior yang minimalis dengan sedikit tombol. Layar ini mengatur semuanya, termasuk panel AC, multimedia, dan navigasi. Kesan minimalis juga didapat dari penggunaan kisi-kisi AC yang tak tampil menonjol dan desainnya memanjang dari area pengemudi hingga penumpang. Penggunaan setir flat bottom mengikuti Tucson dan Staria, serta dengan banyak tombol. Transmisi sendiri hadir dalam bentuk tombol, khas Hyundai kekinian yang mulai meninggalkan tuas. Hadir pula sunroof sebagai standar, semakin mengangkat kesan mewah. Tak lupa karena Kusto merupakan sebuah MPV, ia tetap hadir dengan tempat penyimpanan yang banyak. Misalnya di bawah konsol tengah, bagian atas konsol box dan pada pintu. Pun di jok baris kedua dan ketiga juga ada tempat penyimpanan. Baris kedua dan ketiga nyaman. Di baris kedua Kusto, penumpang tidak akan menjadi anak tiri karena Hyundai tetap memberikan fitur yang sama seperti baris depan. Sebut saja jok captain seat yang bisa diatur elektris dengan leg support, heater cooler seat, dan pengaturan semburan AC. Bahkan di tipe tertinggi juga hadir wireless charger, termasuk yang pertama di kelasnya. Dengan wheelbase lebih dari 3 meter, sudah tentu penumpang yang duduk di baris kedua dan ketiga tidak akan kekurangan legroom. Fitur power back door sendiri sudah menjadi standar di Kusto, dan ukuran bagasi termasuk luas. Mesin hadir dengan dua pilihan. Hyundai memberikan mesin 1.5T dan 2.0T sebagai pilihan. Mesin 1.5TG didapat menghasilkan tenaga puncak 167 tenaga kuda yang juga ada di Hyundai Sonata. Sedangkan mesin 2.0T bertenaga 239 tenaga kuda dan torsi maksimum 353 Nm. Kedua mesin ini dinilai cukup untuk melajukan mobil dengan berat 2 ton ini. Kesimpulan, mobil ini sebenarnya sangat cocok untuk pasar Indonesia. Mengingat harga dan fitur yang ditawarkan. Akan menjadi hal menarik pula kalau Hyundai Indonesia ikut memboyong mobil ini ke tanah air demi masuk ke segmen medium MPV yang selama ini dikuasai Toyota Innova. Kita tunggu kabar dari Hyundai, kapan akan masuk Indonesia. Salam Car 2 Channel.
Jangan lupa subscribe YouTube Car 2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.